Assalamualaikum guys, halo, masih dengan Esparti. Aku ajak kalian hari ini ikuti vlog aku. Aku tuh mau jenguk bule aku guys, dia tuh sakit habis operasi, dia jatuh dari pohon melinjo guys, dan aku mau ke sana. Aku nggak bawa bapak, aku bawa ini aja, udah cukup dari lebih, kalau diberikan banyak udah. Sama aku mau bawa ini, tadi kemarin dia mau, nggak tahu sekarang mau nggak ya, oseng daun kates. Aku tadi beli, aku mau ngasihkan sama dia. Aku mau ke sana. Sebenarnya tiap hari ke sana sih. Tapi ini aku bikin vlog, aku ngajak ke sana, ke sana. Semoga cepat sembuh. Dioperasi di Solo. 2 hari 2 malam di sana, terus udah dioperasi pulang. Jatuh hari apa kemarin? Hari apa ya? Pokoknya udah beberapa hari di rumah. Yuk ke sana guys, dan doain untuk cepat sembuh ya, beliku guys. Ayo kita ke sana, aku mau nengok adik aku yang lagi sakit. Kak, tangannya yang patah. Oke, ikutin aku yuk. Ini aku bawa itu bungkusan daun kates oseng guys, dan juga beli mangkok. Sekarang jalan di desa itu sudah alih fungsi guys, jadi tempat pemean pari. Balik nih mangkok karo anu lek oseng dong, oseng dong kates nggak kelem wis tak kelem nek ya oseng pangan pangan ora arep ora ngripangan sing jenenge iki lha ya omahku kae yo. Terima kasih. Apa-apa penting ndang waras nang sehatnya. Jangan apa nih? Aku ra itu malah. Jangan apa? Dan kulkas. Orang yang ngolak kulkas juga garing. Lah aku ki ngulah ki apa mah itu ngene bibit to. Cara mulai aku nek ngono ya. Akhirnya pulang guys. Kita selesai jenguknya. Hari ini panas guys, jadi baju gua keluarin. Ini apa baju tuh? Kita masuk guys. Sampai rumah adem, sampai rumah adem deh. Aku udah pulang guys, dan ternyata dia tidak mau. Aku malah dikasih telur guys. Dan aku tadi dikasih gak mau. Udah deh. Ini osengnya gak mau. Katanya kresek-kresek gitu. Gak tahu kenapa. Udah kemarin mau dia. Sekarang gak mau, ya udah deh. Mau. Oseng daun kates deh. Sama aku dikasih telur karena yang jenguk ke sana kan bawa telur, bawa apa banyak. Kalau aku nggak bawa apa, cuman bawa apa itu amplop aja. Aku ibuku tiap hari beliin apa buat dia, sayur buah segala macam kebutuhan ibuku udah beli dari pasar. Jadi ya udah deh, aku nggak beli apa-apa, aku bawa amplop aja buat dia. Semoga cepat sembuh, doain ya guys, semoga saudara aku cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Itu aja guys vlogku hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih guys. Assalamualaikum dan bye-bye.